بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَا بَعْدَ صدر صدركم صدر مسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات نبقي هريني الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى كمل كان كتاب dalam kondisi sehat wal afiah. Walhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yakni jalan menuju sunnah, jalan mengamalkan sunnah yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Wadittu an ara akhwani Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian para sahabat menjawab Alasna ashabakum ya Rasulullah bukankah kami ini adalah sahabat-sahabat engkau Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka ikhwani antum adalah ashabi kalian adalah sahabat-sahabatku ikhwani Saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup di akhir zaman Yang belum pernah melihat diriku Yang belum pernah melihat bagaimana wahyu itu diturunkan Yang belum pernah melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan mukjizat mujizatnya kepada nabinya Belum pernah melihat bagaimana bulan terbelah menjadi dua Belum pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW bisa menghancurkan batu yang sangat besar belum pernah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka beriman kepada apa yang aku turunkan. Apa yang aku ajarkan kepada mereka. Mereka ini adalah ikhwani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sunnah-sunnahnya Meskipun kita belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu dan belum pernah melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang suatu peristiwa yang besar. Peristiwa akhir zaman. Peristiwa yang Kita perlu membahasnya. Kita perlu mengingat-ingatnya, bukan untuk menakut-nakuti, agar kita menjadi orang terbelakang. Bukan untuk menakut-nakuti, agar kita selalu takut dan tidak peduli terhadap globalisasi. Kita menyendiri, kita menjadi eksklusif. Tidak, takkan tetapi, peristiwa-peristiwa akhir zaman ini sengaja kita ungkap pada... Akhir tahun Masehi ini, agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menjauhi fitnah-fitnah yang datang kepada umat Islam yang setiap hari fitnah-fitnah itu datang, bertubi-tubi seperti ombak yang ada di lautan. Belum selesai satu datang yang berikutnya, belum selesai yang berikutnya datang yang seterusnya dan seterusnya, sehingga al muslimin wal muslimat, umat Islam saat ini sengaja atau telah dikepung oleh musuh-musuhnya, dan itu adalah fenomena akhir zaman ketika kita berbicara tentang umat Islam yang ada di Timur Tengah. Setelah Irak berhasil diruntuhkan oleh kekuatan Barat, dan dibikin di sana orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, justru ini menjadi fitnah setelah tumbangnya Al-Qaeda, fitnah ISIS yang mengaku mereka adalah umat Islam tapi justru perbuatan mereka tidak mencerminkan Islam. Setelah Irak jatuh dan dikuasai oleh Syiah Rafidah maka musuh-musuh Islam terus memperkuat dirinya, memperkuat kekuatannya masuk memprovokasi Bahrain Agar menjatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memprovokasi Yaman dengan kekuatan hausinya untuk meruntuhkan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, belum selesai di Yaman, juga ada kekuatan baru, kekuatan yang tergabung di dalamnya kekuatan kufar, kekuatan orang-orang kafir, kekuatan komunis, kekuatan rafidah yang bersatu menjadi satu kesatuan yang kita temui saat ini di Suria. Kemudian juga terus fenomena akhir zaman ini tentunya mencari target Target yang mereka inginkan adalah bagaimana umat yang merupakan mayoritas ini, yang tumbuh berkembang di lingkungan yang mengutamakan akhlak yang mulia, masyarakat yang majemuk tapi bisa mengaplikasikan toleransi beragama yang sangat tinggi. Kita juga mendapatkan kabar ini dari saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Ketika ditanya, "Manakah negara yang paling banyak Islamnya?" "Manakah negara yang paling mayoritas Islamnya?" Maka mereka menjawab, "Indonesia." "Manakah negara yang paling sopan, yang paling santun ketika berhaji?" Maka mereka menjawab, "Indonesia." Ketika ditanya manakah negara yang paling aman yang paling adem rakyatnya, maka mereka menjawab Indonesia. Tentunya saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, Indonesia menjadi target yang utama agar konflik yang terjadi di dunia-dunia Timur Tengah atau di masyarakat Timur Tengah atau di masyarakat yang lainnya terjadi di negeri kita ini. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk menjadikan Indonesia bukan negeri mayoritas kaum muslimin terus diupayakan dari program krisnisasi yang pernah kita dengarkan. Pada tahun 2000 Indonesia menjadi target Indonesia Raya adalah Indonesia yang mayoritasnya adalah bukan kaum muslimin, tidak berhasil dikembangkan teori yang lainnya untuk menjadikan Indonesia ini bukan mayoritas kaum Muslimin. Saudara-saudara, coba kita lihat data yang pernah dituliskan oleh para sejarawan dan juga para wartawan ketika mereka berbicara tentang jumlah kaum Muslimin pada tahun 60-an, berbicara tentang data kaum Muslimin di tahun 80-an, berbicara tentang data kaum Muslimin di tahun... 90-an, 2000-an, dan lain sebagainya. Ternyata umat Islam terus mengalami kemerosotan. Di tahun 60-an mungkin kita di angka 95 puluh Di, di tahun 80-an kita sudah berkurang 90 persen. Terus berkurang sampai saat ini. Sampai saat ini jumlah kaum muslimin dikatakan sekitar 80 persen. Mana yang 20 persennya? Mana yang 15 persennya? Kemudian setelah itu turun lagi, turun lagi dan turun lagi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena akhir zaman yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Nabi yang kita percayai, nabi yang kita yakini telah menghabarkan tentang fenomena akhir zaman ini. Dan apa yang terucap dari lisan beliau yang mulia bukanlah satu hal yang dusta karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama yantiquu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah apa yang terucap dari lisan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat manusia apa-apa yang Rasulullah SAW khabarkan ke Muslimin wal Muslimat adalah betul-betul terjadi dan akan terjadi di akhir zaman seperti saat kita sekarang ini, saudara-saudara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwasanya nanti di akhir zaman manusia sudah tidak pernah menghiraukan tentang kebenaran padahal kebenaran di akhir zaman telah terselimuti oleh dehan asap yang hitam kebenaran menjadi remang-remang kebenaran sudah diputar balikkan seperti hadis Hudzaifa bin Yaman radhiyallahu taala anhu kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu anishar makhafatan an yudrikani para sahabat ketika duduk-duduk di majlis Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang kebaikan akan tetapi aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan aku takut kalau kejelekan ini akan menimpa diriku ini di zaman 1400 tahun yang lalu yang lalu Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan Karena mereka takut kejelekan itu menimpa dirinya Inilah akhlak yang ada pada para sahabat Nabi SAW Yang patut kita tiru dan kita contoh Mereka selalu ingin tahu tentang kejelekan Bukan kejelekan itu diikuti Tapi kejelekan itu untuk dijauhi Seperti perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Araftus La lis syarri aqtadi. Aku ingin tahu tentang kejelekan, tetapi bukan dengan kejelekan itu aku menjadi pengekornya, pengikutnya tidak. Tapi dengan kejelekan itu aku menjauhinya. Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah setelah datang kebaikan ini akan datang kejelekan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Setelah datang kejelekan ini, apakah akan datang kebaikan ya Rasulullah? Iya. Akan tetapi kebaikan yang datang pada waktu itu, kebaikan yang diselubuti oleh asap yang hitam. Yang mana kebaikan itu akan menjadi remang-remang. Orang yang ingin kebaikan, maka kadang-kadang dia jatuh ke dalam kesesatan. Saudara-saudara kebaikan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan di zaman para sahabatnya. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairul Quruni Qarni, thumma Ladin Yalunhum, thumma Ladin Yalunhum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Disitulah kebaikan itu ada. Kita mesti dan wajib mengambil kebaikan yang ada pada generasi sahabat Ridwanul Alaihi Majmain. Kemudian dilanjutkan, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Iya, ada kejelekan. Munculnya kejelekan itu adalah awal munculnya terjadinya fitnah. Dan awal terjadinya fitnah di dalam kaum muslimin adalah ketika terbunuh, terbunuhnya Uthman ibn Affan, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Ketika terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan terjadinya peperangan yang besar antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu di situlah ma'asyiral muslimin muncul dan mulai fitnah itu terjadi di kalangan kaum muslimin dan dari situlah fitnah itu terus berada sampai zaman kita saat ini dan apa yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin Ketika mendapatkan hal-hal yang demikian Mendapatkan kebaikan dan di dalamnya ada asap hitamnya Sehingga kebaikan itu menjadi remang-remang Maka kata Nabi SAW Iltazim tilkal jamaah Pegangilah apa yang diajarkan oleh halus sunnah wal jamaah Jangan engkau berbeda tempat Jangan engkau beralih rel Ikutilah apa yang telah digariskan, yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu ajaran ahlu sunnati wal jamaah. Saudara-saudara kaum Muslimin wal Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang di dalam hadis Hudzaifah Ibnul yaman radhiyallahu taala anhu adalah benar terjadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sadiqul masduq pernah mengatakan dalam sebuah riwayatnya apabila seorang itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala apabila seorang itu bersaksi bahasannya syadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah la yalqallahu biha abdun ghairu syakin illa dakhalal jannah rawahu muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang itu telah bersyahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah wa huwa ghairu syakin bima yaqul dia tidak ragu terhadap apa yang diucapkannya maka dia akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim ini sebagai pembuka sebelum saya menerangkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang akhir zaman apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak kita bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kita tidak ragu dengan syahadat kita maka kita termasuk ashabul jannah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga mudah-mudahan syahadat kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan kita yakini bukan seperti kebanyakan atau sebagian orang mengucapkan syahadat asyhadu la ilaha illallah baik syahadatnya itu keturunan atau baru mengucapkan syahadat, tetapi dia anti terhadap apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menjadi orang-orang yang demikian. Dia bersyahadat la ilaha tapi gilirannya untuk disuruh beriman kepada Al-Quran, disuruh beriman kepada hadith, mereka mengatakan, kenapa kita mesti kembali ke zaman onta, Kenapa kita mesti kembali di zaman onta? Kenapa kita mesti kembali ke dalam tradisi orang Arab? Kenapa kita mesti kembali ke dalam tradisi jahiliyah kata mereka? Ini adalah virus yang disebarkan oleh orang-orang liberalis, oleh orang-orang pluralisme dan orang-orang yang hanya lisannya mengucapkan syahadat tapi hatinya tidak pernah beriman kepada syahadat. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara, apa yang saya akan bacakan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari sabda beliau, jangan kita ragu terhadap apa yang pernah diucapkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan terjadi, semuanya dan semuanya telah terjadi. Apa yang dibacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang telah terjadi dan akan terjadi seperti dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4 yang saya bacakan tadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah apa yang keluar dari lisan yang mulia Rasulullah SAW kecuali wahyu yang mulia kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu apa yang datang dari Nabi SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka ambillah seperti contoh Rasulullah SAW mengajarkan Ida, idha idha waqa'a adzubab ala ina'i ahadikum apabila ada seekor lalat masuk ke dalam makanan kalian atau minuman kalian maka celupkanlah lalat tersebut dan angkatlah karena di sayap kanannya adalah Uh, di sayap kanannya adalah di, di salah satu sayapnya adalah racun, dan di sayap lan, yang lainnya adalah penawar racunnya. Ini adalah khabar dari Nabi SAW, secara penelitian ilmiah belum terungkap apakah lalat itu punya dua fungsi sebagai racun dan sebagai penawarnya, sehingga orang kadang-kadang jijik untuk mengamalkan hadis ini. Kalau dia tidak beriman kepada hadis Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, apabila idza kilabu fi ina'i hadikum, apabila ada seekor anjing yang mengendus-gendus bejana kalian, piring kalian, gelas kalian, maka cucilah ya dengan pasir sebanyak tujuh kali dan diakhiri yakni cucilah tujuh kali dengan 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 pasir Di dalam liwat yang lainnya ada tiga kali, ada yang empat kali, tapi yang jelas di sana menggunakan pasir. Apa maksudnya? Ini belum ada penelitian tentangnya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yakni yang mana manusia akan tahu ketika nanti di akhirnya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah kesehatan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sumu tasihhu Wasalah kalian, kalian menjadi sehat Ini terbukti Orang yang gemar berpuasa dia sehat Ya gulanya turun Jantungnya normal Dan lain sebagainya Ada juga yang belum dibuktikan secara ilmiah Tapi umat Islam Harus mempercayai apa yang datang Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tampak mengingkarinya Ma'asyiral muslimin Rahimanillah wa iyyakum. Di dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suatu ketika pernah berkhutbah, pernah bercerita tentang akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dari terciptanya manusia sampai orang itu masuk surga atau orang itu masuk neraka. Dan Nabi SAW juga pernah menerangkan kepada para sahabatnya Tentang kedudukan orang-orang yang masuk di dalam surganya Dan kedudukan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Maka di antara para sahabat Nabi SAW tentunya menghafalkan khabar-khabar yang datang dari Nabi SAW Dan di, tidak ada di antara mereka yang mengingkarinya Maka ma'asyiral muslimin rahimanillahu iyyakum. Khabar-habar yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sebagai hadis. Apabila hadis itu adalah sahih, dinyatakan oleh para ulama ahlul hadis, hadis ini sah sampai derajatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib menerimanya. Seperti ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Dan Salah satu kabar yang pertama tentang fenomena akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman. Hadis yang pertama yakni yang sangat masyhur sekali. Hadis ini dimuat oleh Al-Imam al nawawi dalam kitabnya Arba'in dan nawawiyah Ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi tentang ciri-ciri hari kiamat. Kemudian Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad akhbirni anis saah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu yang datang kepadanya adalah Jibril mengerti tentang kabar-kabar langit mengerti tentang hari kiamat Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak mengerti tentang hari kiamat itu kapan akan tetapi aku diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri akhir zaman ciri-ciri sudah dekatnya hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha antalidal amatu rabbataha yakni seorang budak melahirkan majikannya. Ini adalah perumpamaan ma'asyiral muslimin tentang banyaknya pembukaan atau penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk negeri-negeri kecil dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kaum muslimin. Dan ini telah terjadi. Dan ini telah terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Allah tampakkan ini loh, ciri-ciri akhir zaman sudah ada. Ciri-ciri akhir zaman sudah ada. Kalau pembukaan-pembukaan penaklukan kerajaan-kerajaan kecil itu pernah dilakukan di zaman Umar, di zaman Uthman, di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, berarti Allah sudah memberikan ciri-ciri akhir zamannya sekitar seribu Empat ratusan tahun yang silam Atau kurang daripada itu Sudah terjadi Kemudian Makna yang lain yang dikatakan oleh Para ulama Ahli hadis mengatakan Antalidal amatu rabbataha Ini adalah satu kinayah Yang menunjukkan Banyaknya seorang anak Berbuat durhaka kepada orang tuanya Banyaknya seorang anak Berbuat durhaka kepada orang tuanya, bermuamalah dengan orang tuanya, dengan kaku, dengan keras, seperti halnya dia, seperti seorang majikan kepada pembantunya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini telah terjadi? Seorang mengabaikan pendidikan agama. Pendidikan untuk anaknya di-Jor begitu saja. Dikatakan, kalau saya mendidik anak saya di sini, maka saya akan menjadi orang seperti ini, sukses dunia dan akhirat. Anak dia disekolahkan di tempat-tempat yang tidak pernah diajarkan agama di dalamnya, karena mengikuti tren yang terjadi di kalangan masyarakat modern. Anaknya harus sekolah di sekolah ini, dan di sekolah itu semuanya sekolah modern, semuanya sekolah yang serba wah, semuanya sekolah yang dikatakan internasional, semuanya sekolah yang memiliki koneksi ke luar negeri, tapi 0% tidak pernah diajarkan akhlak, tidak pernah diajarkan budi pekerti. Saudara-saudara, tahun 2004, Menteri Pendidikan kita mengeluarkan SK baru, yang mana SK itu mengganti dan memberedel semua sekolah yang dinamakan sekolah internasional. Apa yang terjadi dengan sekolah internasional? Ketika terjadi kasus di salah satu sekolah internasional, terjadi pelecehan seksual di dalamnya, maka pemerintah memberedel dan membongkar apa yang ada dalam sekolah internasional, yang mana pada waktu itu sempat sekolah internasional tidak terjamah oleh pemerintah. Ternyata yang terjadi di sana di sana tidak ada pendidikan nasionalisme, tidak ada pendidikan kebangsaan. Ya, ini pendidikan yang ada yang wajib di negeri kita ini apalagi berbicara tentang pendidikan akhlak, tidak ada. Anak-anak yang dididik di sekolah-sekolah model seperti ini selalu digambarkan bahwasanya kalian itu kalau sudah besar harus menjadi internasional, harus mengikuti globalisasi yang sangat bebas harus menjadi diri kalian dan dijauhkan pendidikan itu dari unsur agama. Ini kalau kita berbicara tentang sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Sekolah-sekolah yang yang mengatasnamakan dirinya sekolah yang mengikuti globalisasi. Belum lagi sekolah-sekolah yang lainnya yang mana pelajaran agama atau pelajaran karakter, pelajaran akhlak hanya diajarkan dua jam dalam seminggu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu taala, apa yang terjadi akhirnya tidak diperbolehkan. Izinnya ditutup, diganti dengan nama sekolah SPK. Keluarlah SK dengan nama sekolah SPK. Yang mana sekolah SPK itu adalah wajib sekolah itu mengajarkan kurikulum pendidikan nasional. Meskipun kurikulum itu lemah di sisi agamanya, tapi ada di sana unsur agamanya. Kurikulum diknas ditambah muatan lokalnya sama dengan SPK. Itu rumusannya. Ini kita baru belajar, baru mengetahui, dan baru mengkorelasikan tentang bagaimana anak itu bisa durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana anak itu bisa menyekolahkan orang tuanya yang sudah jompo di pantai jompo, tidak mau diribeti oleh orang tuanya karena tadi kata Nabi saw antali dal banyak anak-anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Kenapa durhaka itu terjadi? Karena pendidikan agama sudah menjadi dongeng. Pendidikan agama sudah dikesampingkan. Saudara-saudara, pendidikan agama yang saat ini kita dapatkan nol. Hampir tidak ada. Sehingga menteri pendidikan yang saat ini dilantik menggantikan Menteri Pendidikan yang lama sangat semangat sekali agar lembaga-lembaga negara, lembaga penyelenggara pendidikan negara, merealisasikan apa yang dinamakan sistem pendidikan yang saat ini betul-betul melahirkan generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, yakni dengan sistem full day school. Maka, ada beberapa sekolahan-sekolahan. Pemerintah yang sudah mulai berbenah. Mereka sudah mulai merubah pendidikannya dengan sistem full day school. Dengan sistem anak itu belajar sekitar belajar dari pagi sampai sore, sibuk hari-harinya untuk belajar selain pelajaran-pelajaran umum, mereka juga pelajaran belajar-belajar agama, belajar akhlak sehingga mereka ketika pulang ke rumahnya bisa membaca Al-Qur'an, bisa mengucapkan salam kepada orang tuanya. Bisa tidur dengan membaca doa, bisa bangun tidur dengan membaca doa ini minimal yang saat ini diprogramkan oleh pemerintah kita. Saudara-saudara, kasus orang yang berbuat durhaka kepada orang tua kalau kita baca di koran, di media, luar biasa dari jumlah penduduk 250 juta umat Islam maka umat Islam rata-rata umat Islam rata-rata mengeluh saya ini capek nyekolahkan anak saya tinggi-tinggi tapi begitu mereka berhasil saya dimasukkan panti jompo saya ini capek didik anak saya tinggi-tinggi sekolahnya begitu sudah sudah berhasil segi, begitu sudah besar mereka lupa kepada orang tuanya ini banyak sekali kasus yang yang terjadi di di luar sana Naudzubillah min dalik solusinya kaum muslimin wal muslimat agar kita ini memiliki budaya, memiliki karakter seperti yang pernah kita miliki sebelumnya. Didiklah anak kita ini, didiklah keluarga kita ini dengan pendidikan agama. Jangan malu kalau masukkan anaknya dalam sekolah agama, sekolah full di school, sekolah yang dinamakan pesantren. Sekolah yang dinamakan boarding school Coba kita lihat Data yang ada di pemerintah Silahkan Anda baca, buka Berapa jumlah SMP dan SMA Jumlah siswa kita SMP dan SMA itu kurang lebih sekitar 50 juta Dan berapa persen yang masuk pendidikan yang berbasiskan agama Yang berbasiskan pendidikan karakter Akhlak yang mulia Itu mungkin hanya 0,001 persen 0,001 persen ya. Itu kalau kita lihat Kenapa Angka pembandingnya bagaimana Dari 50 sampai 60 juta ini Ambil data dari pendidikan eh, Dari Departemen Agama Berapa jumlah yang masuk pesantren Berapa jumlah siswa pesantren yang ada Maka akan timbul angka seperti 0,001 persen ya. Oleh sebab itu Tidak heran ma'asyarul muslimin Karena Pendidikan agama ini sudah mulai dipudarkan. Tidak heran, segala kemungkaran itu terjadi di atas bumi ini, dan ini adalah salah satu tipu daya orang-orang Kufar menyingkirkan agama dari kehidupan kita. Dan jangan heran, suatu ketika saya pernah kunjungan di salah satu tempat di Tegal. Saya kamera ada kamera saya. Saya kunjungan ke beberapa masjid. Kemudian saya mendapatkan TPA, TPA yang hampir hancur. Kalau kita pikir secara akal sehat, ini kita tidak mau nyekolahkan anak kita di sana. Begitu masuk, itu gedungnya itu sudah mau ambruk. Tapi muridnya kurang lebih sekitar 250 orang. Ya. Yeah. Apa yang terjadi? Ini lihat bagaimana umat Islam memperlakukan pendidikan agama begitu remehnya, begitu hinanya. Ketika saya masuk di sana, rata-rata anak kaum muslimin belajar di sana. Belajar Al-Quran, belajar doa, menghafal Al-Quran, juz amma paling tidak. Kemudian setelah saya tanya, berapa jumlah gurunya? Cuma tiga orang, setelah saya tanya lagi, berapa gaji yang mereka dapatkan? Ya, gaji yang mereka dapatkan sebulan seorang guru agama, guru ngaji Al-Quran itu dapat 150 ribu. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin tetap pendidikan agama itu berjalan karena ruh ikhlas yang ada dalam dirinya selalu mendorong para pengajar Al-Quran ini untuk mengajarnya. Nah ini salah satu gambaran. Ini salah satu tempat. Saya pindah ke tempat yang lainnya. Saya pindah ke tempat yang lainnya, di sana saya dapatkan yakni orang-orang eh, yang tidak cinta kepada masjid. Masjid itu sepi dari TPA. Kemudian saya tanya, "Pak, kenapa ini tidak ada yang ngaji di sore hari? Ini masjid saya bangun. Sudah lama saya bangun, dapat amanat dari para muhsinin." Kemudian jawabannya satu, karena kita mewajibkan santrinya itu belajar di tempat kita, ustadz bayar kita ketika tagihkan bayar ke mereka itu lima ribu rupiah per bulan, lima ribu rupiah tidak ada yang berani datang. Apa yang terjadi di sebelah kanan di sebelah kirinya gereja-gereja menawarkan ya paket-paket ya datang ke tempat mereka dengan paket sembako itu banyak yang datang akhirnya yang yang inilah salah satu ketika orang itu meremehkan apa meremehkan agama ini sudah membudaya di tanah air kita ini Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini ciri-ciri yang pertama ciri-ciri yang kedua antara al-hufatal uratal alata ru'a asyai yatatawaluna fil bunyan engkau mendapatkan orang yang telanjang kaki Orang miskin tinggal di padang pasir, pengembala kambing, mereka yatatawaluna filbunian. Mereka saling berlomba, saling berlomba untuk meninggikan bangunan. Penafsiran daripada al-hufat al-urat al-alata, yakni orang, orang miskin telanjang kaki, telanjang uh, baju, kemudian mereka pengembala kambing adalah orang Arab. Adalah orang Arab, karena tradisi ini ada pada mereka. Mereka pengembala kambing, mereka tidak pakai uh, sandal dan lain, sebagi, dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan mereka, saudara-saudara. Ini fenomena akhir zaman yang kedua, dan itu sudah terjadi. Coba kita lihat, menara tertinggi sekarang, di mana Burjul Khalifa, Burj. Al-Khalifa di Dubai, Dubai, negeri semua orang ada di sana, dan orang kalau mau masuk ke berjul Khalifa itu antri. Kalau kita mau naik ke atas, ya itu mesti pesan dari sekarang, mungkin dapatnya nanti. Ya, kalau on the spot, anda datang ke sana, mau masuk ke sana belum tentu dapat, karena sudah penuh sekali. Kemudian al burjul Khalifah ini akan ada saingannya. Satu burj, satu menara yang tinggi sekali yang akan dibangun di di Jeddah. Tapi kabarnya diundur, diurungkan dan lain sebagainya. Tapi subhanallah apa yang dikatakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi. Apa maksud daripada orang Arab pengembala kambing mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan mereka. Artinya modernisasi sudah ada di kalangan mereka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang modernisasi yang ada di sana, globalisasi yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Kita lihat pada tahun 90 8 ketika saya datang ke Timur Tengah untuk belajar di kota Madinah maka saya dapatkan tidak ada orang yang memiliki HP. HP itu barang mahal. Tapi satu tahun, dua tahun setelah 98, semua orang punya HP. Dan perkembangan teknologi HP, bahkan smartphone, lebih kita lebih, mereka lebih jauh daripada kita. Ini kita berbicara dunia telekomunikasi. Pada tahun itu, Ketika Syekh Muhammad Ibn Salah Luthaymin masih hidup, dan Syekh Ibn Bas masih hidup, dan sempat saya berjumpa dengan ber mereka berdua, yakni para ulama menegur keras tentang larangan dish atau parabola. Karena parabola itu merupakan satu alat orang yang digunakan oleh orang kufar untuk menghancurkan peradaban Islam di Timur Tengah. Jadi parabola pada waktu itu diharamkan ada di rumah-rumah kaum muslimin karena isinya sudah tidak karu-karuan. Ketika Syekh Ibn Bas dan Syekh Ibnu Uthaymin hidup, alhamdulillahirrahmanirrahim, jarang orang-orang yang multazim, orang-orang yang ngerti agama memiliki parabola. Jarang. Kemudian setelah beliau meninggal dunia maka banyak sekali orang-orang yang memiliki parabola. Di sini parabola, di sana parabola dengan layanan siaran seluruh dunia. Apa yang terjadi Saudara-saudara? Pengaruh daripada ini semua mulai nampak sedikit-sedikit perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Belum lagi kemudian munculnya sosmed, munculnya smartphone, munculnya internet. Ini sempat yakni menghilangkan karakter Islam yang ada di Timur Tengah. Maka kita lihat, ketika kita melihat kita haji atau kita umroh, alhamdulillah kita masih banyak melihat orang-orang yang yang masih beradab berakhlak dengan akhlak, akhlak Islam. Tapi ketika kita keluar sedikit, kita melihat peradaban mereka sudah berubah seperti peradaban Barat. Ya, bahkan kita pernah sholat di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita orang Arab, itu sholatnya bukan tidak pakai gamis lagi, tapi mereka pakai celana pendek. Ya, celana pendek. Kemudian potongan rambut mereka yang sudah mulai berubah. Nah ini yang dinamakan yatatawaluna fil bunyan, artinya <coughs> globalisasi, modernisasi sudah menjamur di sana. Kemudian muasyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kalau kita keluar umrah, kalau kita keluar, kalau kita keluar untuk haji, kita singgah tinggal di hotel-hotel yang ada di sekitar Madinah dan Mekah, kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Ya, restoran-restoran yang memiliki merek-merek internasional, yang memiliki merek-merek barat-baratan, itu banyak berkeliaran di sana. Ini menunjukkan bahasanya globalisasi, pengaruh budaya asing, budaya Barat sudah ada di sana. fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan mereka, berlomba-lomba untuk menjadi modern. Ya, sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga isnadul amri ila ghairi ahliha rawahul bukhari kata nabi sallallahu alaihi wasallam wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah rawahul bukhari fenomena akhir zaman yang ketiga ini saya tuliskan di facebook saya dengan judul tukang gudeg ingin bikin rendang tukang gudeg ingin bikin rendang sebaliknya tukang rendang ingin bikin gudeg apa filosofinya saudara-saudara? Filosofi yang mengakar kepada seorang ahli gudeg, bahasa masakan dia harus manis, bukan begitu. Yang mengakar pada diri dia, kalau masak ya manis. Maka ketika Anda pergi ke Jogja beli gudeg, ada tidak gudeg yang yang tidak manis? Ada gudek, tidak gudeg yang tidak manis? Bahkan sambalnya pun juga mah, Ini kalau Anda pergi ke Jogja. Ketika kita pergi ke tempat ahlinya rendang, ya, ahlinya rendang, yakni masyarakat Minang, masyarakat Padang, maka kita kita lihat logika logika mereka dalam masak bagaimana masakan ini pedas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, idahusi amru ila ahliha. Saya kasih dalam Facebook saya, Ya tukang rendang pengen bikin gudeg, tukang gudeg pengen bikin rendang. Sesuatu yang mengakar di dalam dirinya, filosofinya sesuatu seorang itu mesti ada sesuatu yang mengakar dalam dirinya. Kalau dia ini adalah tukang rendang, maka gaya masak dia harus seperti ini seperti ini karena filosofinya sesuatu yang mengakar logika dari logika pikiran dia sampai logika tangan dia selalu seperti itu. Begitu pula tukang tukang apa? Tukang gudeg. Ida kata Nabi saw dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Al Bukhari RA. taala. Ida amru ila ghairi ahlihi fanta dirisaah. Apabila perkara itu disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kita lihat dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah kita koreksi. Ya Allah kita ini betul akhir zaman atau tidak ya. Saya pernah baca di satu koran majalah internet yang namanya "Orang Bekerja Itu Harus Ahli", yang namanya "Nunjuk Seorang Menteri Itu Harus Ahli". Menterinya, ahli ini disuruh ngurusin pariwisata, ahli teknologi disuruh ngurusin pariwisata, berantakan tidak pariwisatanya, kemudian. Menterinya menteri agama, tapi yang jadi menteri agama bukan ahli agama. Apa yang terjadi? Kehancuran atau tidak? Kehancuran saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula apa yang dikatakan oleh Nabi SAW yang dibuatkan oleh Imam Al-Bukhari: "Kembalikan sesuatu itu pada ahlinya." Ketika kita berbicara tentang pendidikan, kembalikan pendidikan itu kepada ahlinya. Bukan kita mengembalikan pendidikan itu kepada bukan ahlinya. Mendidik anak, kembalikan kepada ahli pendidikan yang biasa mendidik anak. Ketika kita mengembalikan pendidikan itu kepada bukan ahlinya, maka yang terjadi adalah apa? Pendidikan itu, lembaga pendidikan itu berubah menjadi lembaga konvensional, lembaga bisnis konvensional yang mana saya dapat sekian murid, sekian untungnya. Ya, tidak dapat sekian murid, sekian ruginya. Dan begitu pula kita aplikasikan dalam semua kegiatan kita yang lainnya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh keduanya. Muttafaqun alaih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min asratis saah. Ciri-ciri akhir zaman an yurfa'al ilm. Ilmu itu sudah mulai dikurangi. Ditafsirkan dalam hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu bukan dengan ilmu itu langsung diangkat tidak tetapi dengan meninggalnya para ulama innal, il innal ilma yuntaza'u minal ardi intiza'an bimautil ulama dalam riwayat nasai dan riwayat-riwayat yang lainnya sesungguhnya ilmu itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalnya para ulama' Dari mulai tahun 98 terus sampai 2000an, sudah banyak ulama yang meninggal. Dan saya mengalaminya. Pertama kali saya datang ke Madinah, tahun 98an, saya mendapatkan seorang ahli hadis, Syekh Ahmad Al-Ansari. Seorang ahli hadis, dan beliau ini memiliki sanat seluruh dunia. Bahkan dikatakan sanatnya Syekh Ahmad uh, Yasin Al-Padangi, dan Syekh Ahmad Al-Bantani seorang ulama Indonesia yang pernah tinggal di Mekah beliau juga memilikinya pada tahun itu beliau menutup usianya meninggal dunia beliau adalah seorang ahli hadis yang terakhir di kota Madinah dan Alhamdulillah sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan umur panjang kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad seorang ahli hadis setelah Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah ta'ala setelah Syekh Ahmad Al-Ansari maka berikutnya ulama yang berikutnya Syekh Ibn Bas, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Uthaymin rahimahullahu taala dan begitu pula ulama-ulama yang lainnya satu persatu diambil oleh Allah SWT, taala, ditutup usia mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Saudara-saudara, apa korelasinya meninggalnya para ulama dengan akhir zaman? Korelasinya adalah banyak orang-orang yang Sufahaul Ahlam, Hudasaul Asnan, orang-orang muda ulama-ulama muda yang tidak punya ilmu mengaku dia ahli. Ahli tafsir. Ketika kasus penistaan Al-Maidah 51, banyak itu orang mengaku saya ahli tafsir. Bahasa Arab saja blekak-blekuk. Tafsir Al-Qur'an saja tidak pernah tahu apa itu tafsir Al-Qur'an. Nahusarab tidak pernah tahu tapi sudah mengatakan bahwa diri dia ahli tafsir. Mencoba menafsirkan Al-Qur'an. Ya, jangan engkau menjadikan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani aulia. Aulia itu dikatakan teman setia. Sejak kapan muncul penafsiran teman setia? Sejak Sufahaul Ahlam ini muncul di tengah kita pemimpin wali di situ adalah pemimpin silahkan buka buku tafsir tafsir kudama dan tafsir salaf yang lainnya mengatakan itu adalah wali bukan adalah teman setia maka subhanallah al yakni yang tidak pernah tidak pernah ada muncul kitab tafsir teman setia mulai dicetak percetakan yang mencetaknya adalah percetakan percetakan yang mendukungnya dicetak dan disebarkan di selain kota Jakarta muncul penafsiran itu pada penafsiran itu yang dimuncul dari orang-orang yang sufaha ahlam hudasa asnan orang yang baru ulama-ulama muda ya yang mengaku dirinya sebagai ulama tapi mereka bukan ulama salah satu ilmu yang ditarik yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu faraid itu ilmu yang pertama kali diangkat Kau muslimin saat ini enggan berhukum atau mengambil ilmu faraid karena ahli faraid itu sudah sedikit sekali. Bagaimana ikhwan kalau kita larut dalam metode pendidikan konvensional yang hanya mengejar nilai saja sementara ilmu faraid ini tidak pernah diajarkan kepada anak-anak kita apa yang terjadi 20 tahun ke depan anak kita tidak ngerti bagi waris secara Islam. Kita saja wallah alam. Ada yang ngerti bagi waris secara Islam? Ada programnya tapi di Android. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini yang pertama kali. Ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali sehingga kita lihat sekarang ini kalau kita rujuk kepada pengadilan-pengadilan agama, ketika orang mau berbagi waris, dikatakan ini pembagian waris secara Islam, ini secara konvensional. Pilih yang mana? Pengadilan agama menawarkan ini secara Islam, ini secara konvensional. Kalau gitu tidak ada, tidak perlu ada pengadilan agama. Saudara-saudara, kenapa hakim-hakim agama menawarkan demikian? Kenapa? Karena sedikitnya sarjana agama yang lulus sehingga yang jadi hakim agama itu maaf belum sampai derajatnya belum sampai syarat-syaratnya untuk menjadi hakim agama pusing dia waduh kalau saya ngitung hukum waris Islam ini saya tidak ada ilmunya ah lebih baik hukum waris biasa saja ya laki dan perempuan sama sama saja seperti itu akhirnya apa yang terjadi waris itu tidak dilaksanakan ilmu itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW alaihi wasallam jahlu dan kejahilan itu mulai nampak di mana-mana wa zina dan zina itu sudah bertebaran di mana-mana wa -mana. tusyrabul dan khamr itu sudah diedarkan di mana-mana minuman keras diedarkan di mana-mana yang pertama saya berbicara tentang wayab suwaz harul jahlu al jahl Saudara-saudara, saya kemarin bertanya kepada seorang konsultan perceraian yang ada di kantor urusan agama. Ah, sebentar lagi kan ganti tahun? Kasus permasalahan rumah tangga yang ada di KUA sudah rampung selesai belum? Ustadz, kalau sudah mau ganti tahun, itu kasusnya itu bukan tambah sedikit, tapi nambah. Kenapa? Artinya kasus yang kemarin belum terselesaikan sudah ada kasus lagi sudah ada kasus lagi. Saya tanya lagi apa yang menjadikan perceraian ini terjadi kasus-kasus ini terjadi? Pertama karena ketidakpahaman pasangan suami istri tentang hukum-hukum Islam. Kemudian yang berikutnya karena tidak ada bimbingan tentang Islam. Kemudian yang berikutnya karena zina ini sudah merebak, memvirus, menjamur di mana-mana dengan segala macam atributnya. Oh seperti itu, iya kemudian saya coba bedah kasus lagi, apa kasus yang banyak terjadi dari perceraian yang ada. Beliau mengatakan, ya konsultan perceraian ini mengatakan, Ustadz banyak sekali kasus perceraian itu terjadi karena ini. Karena apa? Karena HP, smartphone, Android, medsos, jaringan sosial, istrinya sibuk, tong kirim lagi tank, suaminya datang dari kerjaan, tidak pernah disiapkan air, tidak pernah disiapkan kopi dan lain sebagainya sibuk mainan ini. Dan lebih parah daripada itu, suaminya juga paspot, istrinya juga pas, paspot. Apa yang terjadi? Suaminya tidak pernah tahu isinya apa, istrinya juga tidak per pernah tahu apa isinya apa. Apa yang terjadi setelah itu? Gunung meletus di tengah perjalanan rumah tangganya. Ada orang baru menikah, baru menikah, lulus S1, menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan keturunan, kurang lebih kurang daripada satu tahun, sudah terjadi proses perceraian. Ini banyak sekali. Makanya, kemarin kita lihat di koran data janda Indonesia <silence> itu, setiap tahun, setiap tahun data orang yang menjadi janda maaf dan menjadi duda di Indonesia itu naik terus. Subhanallah, adim saudara-saudara. Kenapa ini terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqil wa ilm ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wa jahlu dan kebahi kejahilan itu menebar kemana mana wa zina zina itu merbak kemana mana wa tusrabal khamru dan khamr itu sudah diedarkan sudah dijual bebas wa yadhhabur rijal imraah <tik> wahid banyaknya laki-laki sudah sedikit jumlahnya dan perempuan banyak jumlahnya sampai 50 orang wanita perbandingan satu orang laki-laki perbandingan dengan 50 orang wanita sekarang yang hadir di sini banyak lakinya apa perempuannya? <tik> banyak perempuannya ini adalah ciri-ciri akhir zaman ini apa yang dikatakan oleh Nabi saw ini sahih benar muttafaqun alaih maka bapak dan ibu kenapa kita mesti ragu ciri-ciri itu ada di depan mata kita kenapa kita mesti mesti ragu oleh sebab itu Nabi saw untuk mengantisipasi ciri-ciri yang keempat ini maashiral muslimin ya ويكثر ilmu, ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebodohan itu menebar di mana-mana obatnya apa solusinya apa adalah at seorang itu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aradallahu bihi khairan yufaqqihuh fiddin." siapa saja orang yang ingin dikendaki oleh Allah Dikehendaki orang ini oleh Allah kebaikan, maka Allah berikan dia kemudahan untuk menuntut ilmu. Tinggal pilih, mau masuk ke dalam kelompok akhir zaman, atau termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Sekarang, Bapak dan Ibu, menuntut ilmu itu mudah, menuntut ilmu itu gampang. Di zaman saya dulu, kalau menuntut ilmu mesti beli buku, mesti beli buku. Saya setiap tahun mesti beli buku sekian ribu real. Numpuk buku. Lulus dari Madinah, jumlah buku kita sekira kurang lebih ada 40 karton yang besar-besar. Bagaimana caranya memindahkan buku ini ke Indonesia? Sewa kontainer. Ya. Sewa kontainer ngangkutin barang sendiri ke kontainer, sampai di sini juga ngeluarin kontainer sendiri. Itu susahnya menuntut ilmu tahun 90-an. Sekarang era digital, buku itu semua sudah ada di laptop. Buku itu sudah ada di laptop. Mau buku apa saja ada. Buku yang saya beli tahun 90-an ini sekarang ada di sini. Ya ini mudahnya kita menuntut ilmu. Begitu pula buku-buku yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan, malah kita tidak mau untuk membaca buku tersebut. Nah ini kekurangannya seperti itu. Yang kelima, kathratul qatli, banyaknya pembunuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bayna yaday as-sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-haraju wal haraju al-qatlu muttafaqun alaihi." Ciri-ciri akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ciri-ciri akhir zaman adalah banyaknya kejahilan yang muncul dan diangkat ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya al haraj ya Rasulullah apa itu al haraj kata para sahabat ke bertanya kepada Nabi SAW, al haraju adalah al qatlu pembunuhan baru saja kemarin kita mendengarkan kabar pembunuhan sadis di pulau pulau mas ini contoh Saudara-saudara, kenapa sampai ada pembunuhan karena banyak kejahilan dan ilmu itu diangkat? Dan yang paling penting daripada itu, tidak ditegakkan syariat Islam di negeri tersebut. Saudara-saudara, saya tinggal di Madinah, itu lima tahun. Orang cekcok sampai mukul itu tidak ada. Dan orang itu maunya dipukul. Karena orang kalau orang dipukul masuk ke mahkamah menang dia. Kalau seandainya dia ada cacat, cacatnya fatal, itu dendahnya itu luar biasa. Cacatnya fatal itu sampai sampai sekitar 50 onta. Kalau putus, kalau cedera satu jari, 5 onta. Dua jari, 10 onta tiga jari satu ontanya berapa? 3.500 re, real itu dendanya. Makanya kita lihat di sana orang cekcok itu hanya mulut, tidak pernah berantem. Ini fenomena yang saya dapatkan suatu ketika ada seorang polisi, ya ada seorang polisi yang memarahi orang yang parkir sembarangan. Nah, karena yang dimarahi ini tidak terima hatinya, dia balik marahin polisi, tapi sebelum marahin polisi, ya dia dia ikat dulu tangannya. Saya pikir ini ada apa orang ini kok ngikat tangannya gitu kan? Dia marahin polisi, ya dengan bahasa Arabnya dia, sehingga mengharapkan polisi itu mukul dia gitu. Mengharapkan polisi itu mukul dia. Polisi tahu hukum tentunya, penegak hukum, ya dicuekin saja orang itu. Nah ini Saudara-saudara, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam turul Coba kita lihat di negeri yang tidak ditegakkan syariat Islam, maka pembunuhan itu gampang. Pembunuhan itu itu gampang. Di mana ada dendam, di situ terdapat pembunuhan. Di mana terdapat di mana tidak ditegakkan Islam, di situ terdapat pembunuhan dan orang yang membunuh orang muslim yang lainnya itu fi jahannam. Mereka mendapatkan neraka jahanam. Naudzubillah Itu akibat orang yang membunuh. Maka Islam mengharamkan membunuh orang Muslim yang lainnya. Ya tampak hak dan tampak tampak sebab. Dan kalaupun seorang Muslim itu dibunuh, harus dengan sebab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, wasurbul khumuri bi ghairi ismiha rawahu Imam Ahmad sahih. Jadi Khamar itu dijual dan dinamakan dengan nama yang lain. Dinamakan dengan nama yang lain. Dia melegalkan minuman keras dengan minuman yang lain dan itu banyak sekali. Kemudian yang berikutnya yang tujuh kasratus zina. Banyaknya zina, banyaknya zina tersebar di negeri-negeri Islam. Banyaknya zina tersebar di seluruh dunia ini, dan zina itu sekarang ini dibungkus namanya dengan bungkusan yang sangat indah sekali. Kalau senang sama senang, suka sama suka, itu bukan termasuk zina. Ini salah. Fenomena zina itu banyak terjadi di akhir zaman, khususnya ketika nanti seorang merayakan akhir tahun. Ini subhanallah, banyak zina di sana. Ketika selesai akhir tahun, ada satu hari yang dinamakan Hari Valentine. Itu juga banyak zina di sana, dan itu dilegalkan dengan alasan suka sama suka, dan begitu banyaknya negara yang terfitnah dalam masalah ini, khususnya negeri terbesar kaum Muslimin di dalamnya, Indonesia. Ini banyak terfitnah oleh zina. Kenapa zina itu tersebar? Karena kita tidak pernah memisahkan antara laki dan perempuan. Kita cenderung masuk ke dalam satu perangkat yang dinamakan persamaan gender. Persamaan gender ini sudah dilegalkan. Setelah bertahun-tahun, undang-undang persamaan gender ini nongkrong tidak disahkan, dan baru-baru ini saja disahkan. Ada beberapa undang-undang yang sengaja tidak disahkan karena kontroversial dengan apa yang ada dalam syariat Islam, tapi persamaan gender ini disahkan sehingga laki itu sama dengan wanita dalam semua hal. Dalam semua hal, sehingga apa yang terjadi selalu dibahasakan, yakni persamaan hak antara laki dan perempuan pada di situ terselubung. Ya, terselubung hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam itu sendiri, saudara-saudara, kaum muslimin, <tuh> wal muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita membendung perzinaan ini? Saya bercerita tentang kondisi yang ada di umat Islam saat ini, pertama. Satu, orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya berhubungan dengan semua orang, baik itu melalui media sosial atau media-media yang lainnya tanpa pengawasan dari orang tuanya. Kita selalu memberikan fasilitas kepada anak kita sehingga anak itu berhubungan dengan orang lain dan janjian dengan orang lain, akhirnya kita menyesal di akhirnya. Kemudian yang berikutnya <tuh> Kita selalu membiarkan anak-anak kita mengakses internet tanpa proteks. Tanpa kita proteksi internet ini. Kita biarkan begitu bebasnya dan dengan alasan anak ini sedang mengerjakan tugas, anak ini sedang uh, mencari makalah, sedang mencari uh, apa namanya bahan dari internet, kita membuka internet kita bebas begitu bebasnya sehingga anak ini kecanduan. Banyak sekali seminar-seminar yang mengatakan tentang bahaya uh, pornografi dan pornoaksi aksi untuk anak-anak di bawah umur. Jadi anak-anak itu terbiasa dan kecanduan dengan hal-hal itu sehingga mereka mudah sekali melakukan perzinahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan <tuh> adalah lubsur harira. Laki-laki menggunakan sutra. Rawahul Bukhari man harir fid dunya lam akhirah bukhari barang siapa yang memakai kain sutra di dunia bagi laki-laki maka dia tidak akan memakainya di akhirat dan kain sutra itu ma'asyiral muslimin hanya dibolehkan oleh Islam Rasulullah s.a.w. memakainya dengan batasan empat, empat jari saja nabi pernah menghiasi gamisnya, bajunya dengan kain sutra cuma empat. Empat, lebarnya empat. Lebarnya empat, kain empat jari. Ini yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Adapun menggunakan kain sutra untuk pakaiannya secara utuh, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, istihlalul agani. Istihlalul agani. Wal ma'azib di kalangan umat Islam menghalalkan agani. Agani adalah nyanyian-nyanyian yang tidak ada gunanya. Wal maazib menghalalkan alat-alat musik. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la min ummati akan ada di kalangan umatku aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal maazib. Akan ada di kalangan umatku satu kaum yang menghalalkan yang menghalalkan kain sutra, khamar dan ma'azib alat-alat musik. Ini merupakan dalil hadis sahihnya ini merupakan dalil akan haramnya musik dan akan haramnya khamar dan barang-barang yang lainnya. Kemudian yang ke-10, ittikhadu اتخادو... Banyak kaum muslimin yang menjadikan Hobi mereka untuk melihat sinetron-sinetron, artis-artis, ya, artis-artis, apa namanya, penyanyi-penyanyi terkenal, dan melihat kepada pentas mereka, dan melihat kepada tarian-tarian mereka di atas ketika mereka pentas di televisi, dan subhanallah al kaum muslimin tidak merasakan itu sebagai dosa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abid Dunia la fi hadil ummah akan ada di umat ini khasfun. Khasfun itu bahaya longsor. Wa qadfun yakni qadfun adalah batu yang berjatuhan dari langit. Wa orang dirubah mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khumur ab, idha syaribul khumura apabila mereka meminum khamar qanayat wa dan apabila mereka bermain alat-alat musik al khasfu di sini kata Nabi SAW yang dinamakan khasfu itu adalah bumi ini telah menimpahkan memuntahkan isi perutnya untuk menenggelamkan orang-orang yang di atasnya ini sudah terjadi dan bahaya-bahaya itu sudah sudah ada yang ke-11 <tuhurul fahsh wattafahsh> munculnya perkataan-perkataan yang jelek atau perkataan-perkataan yang tidak memiliki sopan santun atau perkataan-perkataan yang memiliki makna-makna yang tidak pernah diketahui oleh orang. Contohnya apa itu? Om tolalet um Tel, telalat apa tolalet tolalet ya telalet ini perkataan-perkataan fuhush yang tidak diketahui oleh banyak orang tapi diucapkan oleh kaum muslimin diucapkan oleh kaum muslimin ini ciri-ciri akhir zaman sampai subhanallah al yakni fenomena ini terjadi anak-anak ketika liburan beli karton yang besar ditulisi berdiri di pinggir jalan di bawah terik matahari cuma ingin mendengarkan kelaksonnya bis ya ini fenomena akhir zaman fenomena akhir akhir zaman coba kalau seandainya anak anak ini di masa liburan diajari mereka Al-Quran, disekolahkan di pesantren pesantren kilat disekolahkan di lembaga lembaga pendidikan yang mengajarkan akhlak insya allah waktu muda mereka tidak pergi sia sia ya Kemudian al-fuhs, kata-kata fuhsh ini juga tercermin dalam satu kegiatan acara yang dinamakan stand up komedi. Ini perkataan-perkataan banyolan-banyolan orang yang mengandung unsur istihza'. Penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada ayat-ayat Allah, penghinaan kepada orang-orang yang memelihara agama ini. Ini sudah muncul. Subhanallah Suatu ketika ada seorang uh, apa? Karyawan di salah satu televisi nasional Itu menceritakan kepada saya Beliau ini sudah ngaji Ustadz kalau seandainya Asli daripada tayangan stand up komedi ini Diputarkan semuanya di televisi Itu sudah tidak ada artinya itu Islam Tidak ada artinya itu orang yang multazim Orang yang memelihara agama Semuanya adalah banyolan-banyolan me Menghinakan mereka Ya ini seperti itu. Makanya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu ya bahwasanya acara-acara yang seperti ini ya, acara-acara yang dinamakan stand up comedy atau lawak-lawakan selalu disponsori oleh televisi-televisi yang tidak suka dengan Islam. Ya, yang tidak suka dengan Islam. Tapi alhamdulillah ada saudara-saudara kita kaum muslimin di sana yang mensensor acara-acara ini sehingga yang tampil di sana ya, ya ya lumayanlah ya meskipun di sana ada singgungan-singgungan yang yang tidak apa namanya? yang tidak yang tidak benar ya. Seperti contohnya seperti contohnya apa namanya? mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya ya. Kemudian seperti contoh mempermainkan mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala atau <coughs> menyoting orang ya salat jenazah ya Solatnya tidak madap kiblat, kemudian begitu sholat jenazahnya bangun sehingga semuanya pada lari. Ini, ini adalah uh, tafahush, wahfush, ya perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian yang ke 12 belas wakati rahim, wakati rahim. Ini adalah ciri-ciri fenomena akhir zaman. Wakati rahim adalah memutus tali persaudaraan memutus tari tali persaudaraan. Kemudian yang ke-13 takhwinul amin Orang yang jujur, orang yang terpercaya dituduh melakukan korupsi, dituduh curang sehingga dikeluarkan, sehingga dipenjara. Ini fenomena akhir zaman. Jadi inilah ma'asyiral muslimin. ini ada korelasinya, ada hubungannya erat dengan permainan hukum yang ada di sebuah negeri. Yang baik jadi salah, yang salah jadi baik. Dan selalu ada upaya membela yang bayar, meskipun dia tidak benar. Nah ini, sehingga takhwinul amin, orang yang jujur, orang yang bagus justru masuk penjara. Tapi orang yang khianat justru malah ya menjadi tokoh dan dielulukan. Yang ke-14, yang ke-14 adalah intimaul khain wa taqribihi. Orang yang berkhianat, orang yang curang, orang yang korupsi malah didekati. Dijadikan sebagai sosok pimpinan, dijadikan sebagai wakilnya dia, dijadikan sebagai pembelanya dia, padahal dia khianat. Padahal dia khianat. Ini banyak sekali hal ini terjadi. Yang kelima belas, duhuru mautil fujah. Banyak orang yang mengindap penyakit aneh dan banyak orang yang mati mendadak. Banyak orang yang mengindap penyakit aneh dan mati mendadak. Dan yang paling banyak saat ini di zaman kita saat ini di akhir zaman saat kita ini adalah mati mati mendadak. Tiba-tiba orang itu uh, meninggal dunia di mobilnya. او دي في مكتبه او يعني اللي ورا. اتخاذ المساجد طرقا اي يمر الرجل في المسجد مرورا لا يصلي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجأة Adanya sebagian kaum Muslimin yang menjadikan masjid itu jalan tempat untuk jalan-jalan, tempat untuk wisata, ada tidak? Jadi, ketika mau sholat, hanya ketika wisata di masjid tersebut. Selain tidak wisata di masjid tersebut, itu tidak akan sholat dan tidak mau sholat, atau dia menjadikan masjid sebagai tempat transit. Ada masjid untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah SWT. Taala. Datang ke masjid cuma mampir ke toiletnya, tidur tiduran, setelah itu pulang tidak sholat. Ini begitu banyak hal ini terjadi, ya hal ini banyak sekali terjadi. Mudah-mudahan Allah SWT Taala memberikan hidayah kepada kepada orang yang tidak mau sholat di masjid. Jadi masjid dijadikan sebagai tempat wisata, tempat orang berkunjung melihat keindahan masjid itu saja tidak mau sholat di dalamnya ini adalah ciri-ciri akhir zaman kemudian yang ke-17 iqtitalu fi'ataini ataini yakni terjadinya pertempuran, pertarungan peperangan antara dua kelompok besar dan dikitabsirkan oleh para ulama ini adalah pertempuran antara pertarungan, peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah ibn Abi Sofyan dan pertempuran ini, peperangan ini tidaklah menjadikan aib bagi sahabat Ali dan bagi sahabat Muawiyah karena mereka beristihad, satu beristihad, yang satu lagi beristihad. Dan yang menyebabkan peperangan ini adalah pihak ketiga, yakni Abdullah ibn Sabah al-Yahudi sebagai motor dan provokator terjadinya peperangan antara Muawiyah dan Ali ibn Abi Talib Ridwanul Alayhim Ajma'in. Kemudian yang berikutnya yang ke-18 taqarubuz zaman aikillatul barakah fil Cepatnya masa. Cepatnya waktu. Dan hilangnya berkah dengan waktu kita ini. Artinya apa? Zaman yang semakin cepat ini tidak ada berkah di waktu kita, artinya hidup kita di zaman-zaman ini sia-sia saja. Hidupnya hanya poya-poya saja, hanya main-main saja, hanya senda gurau saja, tidak pernah diisi taklim, tidak pernah pergi ke majelis taklim, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah menghafal Al-Quran, tidak pernah kalau Jumat baca surat al kahfi tidak pernah silaturahmi, tidak pernah sedekah, jadi umurnya dia habis, dimakan usianya, dimak- usia dia termakan oleh zaman. Tapi dia tidak pernah memberikan satu keberkahan dalam hidupnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya." Maka sisa umur kita ini, Masyrul Muslimin, digunakan untuk sebaik-baiknya. Jangan pernah kita membuang-buang usia yang emas. Ketika kita sehat, jangan pernah dibuang-buang itu kesehatannya. Ketika kita muda, jangan pernah kita buang-buang waktu mudanya. Ketika kita kaya, jangan pernah membuang-buang kekayaan kita. Ketika kita punya kelapangan waktu, jangan dibuang-buang itu kelapangan waktu. Tapi gunakan waktu itu untuk berkah, untuk mengejarkan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Taala. Yang ke sembilan belas, <tuh> 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 zalazil, banyaknya gempa. Terjadi atau belum, terutama di negeri kita, negeri Indonesia ini banyak sekali yang dinamakan Zalazil Gempa. Maka, apakah hadis ini masuk ke dalam Indonesia atau berlaku untuk Indonesia, atau berlaku untuk semua negeri? Berlaku untuk semua negeri, cuma Zilzal itu yang paling dahsyat dikatakan sebagai gempa bumi itu dikatakan yang paling dahsyat sebagai ciri-ciri akhir zaman apabila gempa bumi itu terjadi di negeri yang belum pernah terjadi gempa bumi. Apabila gempa bumi itu terjadi di negeri yang belum pernah terjadi gempa bumi seperti di Timur Tengah, maka itu adalah kebenaran yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun di Indonesia setiap hari gempa bumi, setiap hari banjir, setiap hari tanah longsor, setiap hari apa namanya pesawat tergelincir setiap hari angin kencang dan lain sebagainya banyak sekali dan ini peringatan bagi kaum muslimin yang ada di negeri ini kemudian yang ke-21 ke, ke yang ke-20 <todoh> tada al umam umat seluruh dunia ini memperlebutkan umat Islam kata Nabi s.a.w. alaihi wasallam tentang masalah ini tada alaikumul umam kama ta'da al akalatu ila qasatiha afikillatin nahnu yauma idin ya rasulullah la walakinnakum ghusaun ka ghusais sail akan tetapi kalian itu banyak seperti buih dalam lautan nanti di akhir zaman umat-umat itu akan memperburukkan kalian Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah apakah kita pada waktu itu adalah sedikit minoritas tidak? akan tetapi kalian mayoritas dan umat-umat dan umat-umat di sekeliling kalian ya memperebutkan kalian, memperebutkan kekayaan kalian, memperebutkan agama kalian, memperebutkan untuk dirusak tentunya. Memperebutkan uh, wilayah dan kekuasaan kalian. Semua diperbutkan oleh umat-umat selain umat Islam. Kita berbicara saat ini di Indonesia. Bapak dan Ibu saya tulis di Facebook saya, ada tujuh hal yang mesti diamati. Tujuh hal yang mesti diamati ini, kita cermati baik-baik. Bahayanya, pertama, apakah kita tidak sadar dengan dibebaskannya visa masuk ke Indonesia untuk seluruh mayoritas negara dunia, termasuk di dalamnya Cina, di dalamnya maka berdatangan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak di negeri kita ini yang kabarnya simpang siur ada yang mengatakan cuma 21 ribu ada yang mengatakan sekian ribu bahkan ada yang mengatakan lagi sampai 1 juta ada lagi yang mengatakan sampai 10 juta data yang simpang siur masih belum bisa ditentukan berapa jumlahnya cuma bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Ya, yang berikutnya saya tulis yang berikutnya tenaga kerja asing itu digaji digaji lebih mahal daripada tenaga kerja lokal. Artinya kalau seandainya anggap saja 21 ribu tenaga asing yang didatangkan untuk bekerja di Indonesia, gaji mereka seumpama 15 juta, berarti berapa anggaran yang mesti dikeluarkan dibanding cuma satu tenaga kerja lokal pribumi yaitu itu cuma 2 juta. Ya, cuma cuma 2 juta. Maka saya katakan uh, coba cermati, ini ada apa sih sebetulnya di negeri kita ini? Kemudian yang berikutnya <tuh> dulu ketika ada wacana masyarakat ekonomi Asia dibuka, maka salah satu syaratnya itu pekerja asingnya ini harus fasih bahasa Indonesia. Jadi, seorang dokter harus bisa bahasa Indonesia kalau dia warga negara asing. Menguasai dan punya sertifikasi bahasa Indonesia, minimal dia sudah pernah kursus bahasa Indonesia lima tahun ini untuk mengantisipasi dokter-dokter lokal kita dilibas oleh dokter-dokter asing. Tapi ternyata, saya menemukan satu artikel di koran dan lain sebagainya, ternyata syarat itu di dihapus. Jadi boleh warga negara asing yang tidak fasih bahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia, apapun pekerjaannya. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah data yang saya temukan juga, saya hasil baca dan lain sebagainya. Itu diketemukan juga warga asing kalau mau investasi, kalau mau beli aset di Indonesia ini boleh cuma modalnya cuma 5 miliar saja. Cuma 5 miliar saja. Ya. Bayangkan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah boleh. Jadi yang namanya aset yang ada di negeri ini adalah milik bangsa ini atau rakyat dari bangsa ini. Ini sekitar ada beberapa hal uh, yang saya baca dari beberapa apa artikel-artikel di koran atau di uh, apa koran online dan lain sebagainya. Ini menjadikan satu kesimpulan bagi saya Indonesia ini sedang dikelilingi oleh umat-umat yang lainnya dan diperbutkan, dan di, diperbutkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah swt, kita harus bisa mempertahankan budaya dan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Ini yang pertama yang mudah dicerna oleh kita, karena orang Indonesia ini, budaya bangsa kita ini sudah dicermini, sudah disibegohi, sudah diwarnai oleh budaya-budaya Islam sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengantisipasi ini semua, umat Islam harus kembali kepada agama Islam ini dengan kuat. Laksanakan ajaran agama Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu. Dan didik anak kita dan generasi kita untuk menjadi generasi yang siap hidup dengan bangsa lain 20 tahun ke depan yang siap bersaing dengan era globalisasi yang begitu bebas perkuat agama mereka perbanyak skill mereka senjatai mereka dengan bahasa asing dengan bahasa Arab dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya sehingga mereka bisa mendakwahi mereka saudara-saudara Ketika pembangunan Ini saya cerita tentang pengalaman pribadi saya Ketika saya Pulang dari Tamar dari Saudi saya, bersama, saya naik Garuda Indonesia Pada waktu itu Bersama saya kurang lebih eh, Ada 400an orang Atau kurang Itu pekerja dari China Pada waktu itu Pemerintah Saudi membuat kereta cepat Dari Mekah Menuju Medina Dan menuju Jeddah Jadi itu ditempuh dalam waktu kurun dua setengah jam Bapak dan Ibu. Ya, yang biasanya Bapak dan Ibu haji, umroh itu 6 jam, naik kereta itu cuma dua setengah setengah jam. Insya Allah ya, masih hidup tidak kita. Ya. Yang biasanya naik oh, lama banget ya, berhenti lagi lama banget. Ini cuma dua setengah jam. Kereta itu sudah jadi, Alhamdulillah. Mungkin ada finishing finishing. Pada waktu itu saya bersama Uh, pekerja-pekerja Cina yang ternyata mereka sudah masuk Islam. Kata mereka saya wawancarai pada waktu itu ada ada juga ada penterjemahnya. Ya ini saya tidak pernah tidak pernah mendengar kata-kata Islam dan tidak pernah tahu tentang Islam itu selama saya di Cina. Saya baru kali ini melihat begitu indahnya Islam, begitu hebatnya Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Di sini pemerintah Saudi berhasil mempengaruhi pekerja tenaga asing Cina untuk masuk Islam. Karena kondisi ekonomi Saudi yang begitu settle, begitu hebat, begitu kuat, ya, sehingga negara ini mampu menyediakan fasilitas-fasilitas atau Islamic Center, Islamic Center untuk mereka yang ingin belajar Islam. Nah, bagaimana kalau seandainya pekerja asing ini masuk ke tanah air kita? Yang mana mayoritas penduduk bukan mayoritas ya. 40% penduduk kita ini hidup dalam garis kemiskinan, Bapak dan Ibu. Sementara pekerja asing gajinya besar, sementara pekerja lokal gajinya kecil. Apa yang terjadi? Yang terjadi kebalikan dari apa yang dialami oleh Kerajaan Saudi Arabia. Maka dari itu, senjata yang paling bagus agar kita tidak termakan oleh umat-umat dan bangsa-bangsa lain yang masuk ke negeri kita ini, persenjatai diri kita dengan keahlian terutama anak-anak kita. Boleh silahkan 20 juta, 30 juta tenaga asing boleh masuk ke negeri kita ini. Kita sudah siap untuk mendakwai mereka supaya masuk Islam. Itu senjata yang paling hebat untuk menjadikan orang-orang wa makar wa makar kafir bermakar untuk menghancurkan NKRI ini. Tapi kita, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makar yang lain. Saudara-saudara, Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia ini, apakah mungkin mereka kita pulangkan satu pesawat satu pesawat tidak mungkin sudah masuk. Yang ada pada kita saat ini adalah kita mempertahankan karakter Islam kita, kuatkan agama kita ini, perbanyak dan perbanyak majelis taklim, perkuat jamaah jamaah salat di masjid. Jangan karena dua satu dua saja kita sholat subuh di masjid. Setelah dua satu dua selesai kita tidak sholat subuh di masjid jangan tapi perkuat silaturahmi antara umat Islam dan kemudian perkuat skill kemampuan kita berbahasa dengan bahasa asing jadikan mereka adalah ladang dakwah kita terbaik ya ketika mereka mengirim tenaga asingnya maka kita islamkan mereka semua sanggup itu tugasnya anak-anak kita maka jangan bakhil mendidik anak dengan kemampuan, dengan skill yang bisa bersaing dengan dengan orang lainnya. Saudara-saudara, saya berkata demikian karena saya mencermati banyak sekali ada beberapa orang di antara kita mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan bahwasannya, ya, yang menghabarkan, yang mengatakan bahwasanya umat Islam ini dikepung oleh Yahudi dan Nasrani, oleh orang Syiah, oleh orang-orang yang lainnya. Ketahuilah kabar itu dari setan. Ya. Jangan mengatakan demikian. Ini wakil nyata. Saya pernah suatu ketika mengatakan kepada kumpulan para asatidah. Para asatidah mengatakan demikian. Pada waktu itu ada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan berkata tentang realita umat Islam. Ustadz Fulan membahas realita umat Islam berbeda. Ustadz Fulan membahas realita umat Islam berbeda. Ustadz Fulan berbeda. Akhirnya saya sebagai uh, yang hadir situ mengomentari, Bapak dan Ibu Ustadz-Ustadz yang kami hormati, kita lihat ini komputer. Ini Core i7. Core i7 ini semua standar kita miliki. Tetapi kalau Core i7 ini tidak pernah diinstal dengan yang lainnya, Core i7 ini tidak bisa menjawab tantangan zaman. Saya umpamakan pembicara pada hari ini, Ustadz Fulan, Anda Core i7 tapi belum diinstal dengan program-program yang lain. Yang kedua, masya Allah, Core i7 tapi instalannya ya setengah lah, alhamdulillah. Yang berikutnya, masya Allah luar biasa Ustadz ini, dia Core i7 ya, tapi instalannya programnya banyak banget, sehingga ketika rakyatnya, umatnya bertanya, dia mampu menjawab dengan realita yang ada. Nah, kita seharusnya sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman ini seperti Core i7 yang sudah diinstal program-program yang banyak sekali sehingga kita tepat dalam berfatwa tetap eh, tepat dalam eh, menyelesaikan problematika umat yang ada saat ini. Nah, begitu pula ini sekarang hadis Nabi saw mengatakan Tada alaikumul umam umat di seluruh dunia ini ya. Non-muslim berkumpul ingin menyerang kita, ingin mengambil negeri kita, ingin mengambil akidah kita, ingin mengambil kebudayaan kita. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah: pertama tadi yang saya katakan, tadi kembalikan diri kita kepada karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karakter umat Islam yang sungguhnya, kemudian perbanyak kajian-kajian Islam, perbanyak halakah-halakah. Uh, Uh, Quran dan lain dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan terhindar dari <tuh> ancaman globalisasi yang begitu dahsyat. Kemudian yang ke 20 berapa? 21 <tuh> Yang terakhir Duhurun nisa'ul kasiatul ariyat akan muncul model-model wanita yang kasiat dia berbusana tapi ariat tapi telanjang Mereka menutupi tubuh mereka dengan pakaian-pakaian yang transparan, yang kelihatan. Sepertinya mereka berpakaian, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berpakaian. Hal itu disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang sekali tentang ciri-ciri Akhir zaman. Nanti di akhir zaman ada wanita-wanita yang memakai busana tapi mereka tidak memakai busana. Kemudian uh, hiasan rambut mereka seperti punuk unta yang tinggi sekali ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berpakaian tapi menyerupai laki-laki atau laki-laki atau laki-laki menyerupai pakaian wanita dan sebaliknya. Ini adalah ciri-ciri akhir zaman, Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini khusus untuk uh, kaum wanita, yakni <coughs> di akhir zaman banyak sekali model-model uh, jilbab yang tidak menutup aurat, model-model jilbab yang tidak menutup aurat, model-model hijab yang tidak menutup aurat. Ada di sana model hijab yang ditransfer dari kebudayaan suster-suster uh, gereja. Ya, ada model-modelnya. Model-modelnya ada, ada juga model-model jilbab atau hijab yang ditransfer dari kebudayaan-kebudayaan orang yang lainnya. Ini seorang muslimah harus hati-hati memilih pakaian-pakaian uh, yang tidak yang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai umat yang lainnya atau menyerupai laki-laki atau mereka berpakaian tetapi pakaian mereka tidak menutupi aurat mereka mudah-mudahan apa yang saya uh, terangkan pada hari ini bisa sedikit mengupas tentang ciri-ciri akhir zaman atau fenomena akhir zaman ada kurang lebih sekitar yang saya kumpulkan ada sekitar uh, 65 ciri-ciri akhir zaman ya 65 bahkan 70 ya kita baru sampai separuhnya ya ada pertanyaan silahkan ya silahkan pakai mic Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mantan personil band ini saat ya tapi saya ini saya ganti dengan saya yang, 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 yang islami gitu Ustaz tapi kan Ustaz bilang musik haram kan iya yeah. nah tolong diperjelas Ustaz seperti tombol, hati, kan? Itu musik itu lagu. Hah? Ada lagu. Hah? Lagu yang haram itu adalah lagu yang mengandung unsur kemaksiatan. Tapi kalau lagu-lagu sair-sair yang Islami yang membangkitkan semangat Islam itu tidak tidak masalah. masalah itu. Seperti ya? contohnya tombak hati iku lima warnane maca Quran eling-eling sak maknane ya kaping loro apa itu bahasa Jawanya ya. ya, ya. Ini adalah tombu, uh, itu 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 ada di dalam uh, perkataan Ibnu Qayyim tentang hati itu. Itu tidak masalah, tidak tidak masalah. Tetapi lagu-lagu <coughs> uh, yang diharamkan itu adalah lagu-lagu yang mengandung unsur taasi. Taasi itu putus asa. Tapi ya. Dengan dengan uh, musik-musiknya itu gimana? Uh, beda antara hukum lagu nasyid dengan musik. Kalau musik itu tidak diperkenankan seperti hadis tadi Bukhari dan Muslim dan juga ada di kitab Bukhari dan Muslim tentang uh, nanti di kalangan umatku ada yang menghalalkan musik, ada yang menghalalkan musik. Nah, musik ini sudah membudaya di tanah air kita ini. Di mana-mana musik, masuk mall musik, ya. Kalau tidak ada musiknya disangkanya kuburan gitu kan. Ini mall apa kuburan gitu kan? Padahal uh, subhanallah itu itu adalah sesuatu yang pernah dikhawatirkan terjadi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti mereka akan menghalalkan musik. Tapi kalau lagu-lagu dan lain sebagainya tidak masalah. Lagu-lagu seir Islami yang membangkitkan semangat orang untuk beribadah, semangat orang untuk berjihad di jalan Allah, semangat orang untuk berusaha itu tidak masalah. Tidak kalau diiringi alat musik jangan. Alat musik. Kalau tombol hati kan kalau diiringi alat musik tidak boleh. Tetapi kalau seandainya mau, mau berkata tombol hati saja Nah ya itu maksudnya Ma, pakai organ atau Tidak, kita, tidak boleh, boleh Tidak itu. boleh itu iya. Khair, insya Allah. Ada pertanyaan berikutnya? silakan Pak, di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya punya dua pertanyaan tentang firman Allah. Naam, silakan. Pertanyaan yang pertama. Firman Allah yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Iya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi. Janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi. Ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Hmm. kerusakan yang macam bagaimana yang dimaksud firman Allah ini. Hmm. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Satu pertanyaan dulu nanti saya jawab yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, jangan engkau melakukan kerusakan di bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ini adalah larangan secara umum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha larangan secara umum untuk melakukan haram hukumnya melakukan perusakan-perusakan di atas bumi masuk di dalamnya seperti contohnya yakni orang melakukan illegal logging ya orang melakukan penggundulan hutan yang tidak berizin ya menjual aset-aset hutan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ini termasuk salah satu ifsad fil ard Ba'da islahiha Ba'da islahiha setelah Allah Subhanahu wa taala memakmurkan dan menyempurnakan bumi ini. Kemudian termasuk daripada penafsiran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'allaha khaufan wa tama'a dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang merusak eh, yang apa yang ada di bumi adalah merusak tubuh kita. Merusak tubuh kita. Seperti contohnya, seorang merusak tubuh kita seperti contohnya yakni merubah wujud tubuh kita. Seperti contohnya orang yang mencukur alis. Ya, kemudian orang yang eh, melakukan operasi wajah ya, orang yang melakukan operasi wajah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Dia operasi uh, hidung dia biar tambah mancung, dia operasi bibir dia dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang hidungnya aslinya mancung, panjang hidungnya, kemudian kecelakaan, dia mesti operasi itu tidak masalah karena dia mengembalikan wujud ciptaan Allah kepada semulanya. Ini termasuk walatub fil ardi ba'da Kemudian contoh walatub fil ardi ba'da Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai khalifah sebagai pemimpin di atas bumi ini maka tidak boleh kita merusak bumi ini ya dengan perbuatan manusia itu sendiri dan hukum melakukan perusakan di atas bumi ini adalah haram hukumnya apapun bentuknya termasuk ayat ini juga digunakan sebagai ayat sebagai dalil yakni terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan bom bunuh diri ya atau intihariyah dalam bahasa Arab. Ini termasuk masuk dalam kategori ayat ini, melakukan perusakan di atas bumi. Kenapa? Orang yang melakukan bom bunuh diri itu merusak alam semesta, merusak tatanan yang ada, merusak mall, merusak uh, tempat jajanan umum, tempat belanjaan umum dan lain sebagainya. Ini masuk dalam larangan ayat ini. Dan itu salah satu penafsiran-penafsiran para ulama tentang walatufsidu fil ardi bada islaya. Ya. Tanya yang lain. Bagaimana pendapat Ustadz tentang demo yang disuarakan Ustadz-Ustadz yang mengajar kami di aslam ini, khususnya pendapat Ustadz Ahlus Sunnah tentang demo yang disuarakan Ustadz-Ustadz yang mengajar kami, mohon penjelasannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang masalah demo yang anarkis, yang merusak Ya, yang di mana di sana mengabaikan hak hak orang lain, ya, ini tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena demo itu bukanlah salah satu cara untuk membuat solusi yang lebih baik. Ada contohnya solusi-solusi yang yang lebih baik, solusi-solusi yang lebih baik salah satunya adalah dengan cara kita mendatangi orang yang dimaksud, mendatangi aparat yang dimaksud, dan memberikan nasihat kepadanya. Ini yang terbaik. Dan Alhamdulillahirrabbilalamin, alamin cara-cara yang seperti ini sudah dilakukan oleh banyak orang. Untuk menasihati pemimpin-pemimpin, agar tidak terjatuh dalam masalah ini dan masalah itu, tentunya orang yang datang kepada pemimpin-pemimpin ini, mereka yang memiliki kapasitas. Mereka yang memiliki kapasitas dalam masalah ini. Itu artinya penting bagi kita, kita mendekati para pemimpin-pemimpin untuk kembali kepada Islam. Jangan pernah kita menjauhkan para pemimpin kita daripada diri kita. Jangan, tapi pemimpin itu didekati untuk merubah keadaan. Kemudian, yang berikutnya ada juga demo yang eh, dikatakan demo, tapi diizinkan oleh pemerintah. Diizinkan oleh pemerintah ini tentunya pembahasannya lain. Ini pembahasannya lain, tentunya. Yang demikian itu, saya cenderung untuk tidak dinamakan demo karena pertama, pemerintah memfasilitasinya, pemerintah membolehkannya. Ya, tetapi ini adalah istihad dari sebagian ustadz, sebagian para ulama yang membolehkan hal ini. Maka, apabila umat Islam ingin berjuang, memperjuangkan agama Islam dengan cara seperti ini, silahkan, tetapi tidak boleh mengatakan orang yang tidak keluar bersama mereka berarti dia tidak mendukung bukan karena dukungan umat Islam itu banyak sekali dilakukan seperti contohnya kemarin aksi 212 ada yang sebagian kaum muslimin pergi ke sana memperjuangkan agama Islam ini dengan cara seperti itu ada juga dengan cara yang lainnya ini tidak boleh saling menyalahkan tidak boleh saling menyalahkan biarkan yang memiliki istihad mereka berhukum dengan ulama-ulamanya seperti ini silahkan mereka keluar ada juga yang tidak keluar jangan mereka salahkan karena tentunya mereka juga punya dalil punya hujah untuk tidak keluar. Karena ditakutkan tadi ketika mereka keluar akan terjadi anarkis. Ketika mereka keluar akan terjadi pendoliman hak kepada orang-orang yang berjalan. Ketika mereka keluar akan terjadi perusakan. Hal-hal ini boleh juga dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin yang lainnya. Oleh karenanya ini merupakan satu fitnah yang terjadi saat ini. Ya. Dan disayangkan ada sebagian kaum Muslimin saring menyerang yang melakukan demo menyerang orang yang tidak melakukan demo yang tidak melakukan de demo menyerang orang-orang yang melakukan demo sehingga siapa yang senang siapa yang bangga yakni umat selain kaum Muslimin yang menontonnya lihat satu menyerang satu lagi membela satu lagi membela satu lagi menyerang ini adalah umur istihadiah perkara istihadiah yang bisa didiskusikan dengan baik. Alhamdulillah salah satu contoh dalam masalah kasus kemarin. Alhamdulillah salah satu contoh fatwanya Dr. Arifin Badri luar biasa. Ini fatwa seorang yang saya anggap uh, core i7 tapi aplikasinya banyak, gitu. ya kan? Sehingga Moder Ustadz Muhammad Arifin Badri mengatakan ketika ditanya bagaimana hukumnya yakni memberikan makan kepada orang yang melakukan aksi 212 atau atau aksi yang lainnya memberikan makan memberikan minum memberi, menjadikan posko di sana silahkan tidak masalah bersedekah kepada semua kaum muslimin ya bersedekah kepada semua kaum muslimin nah ini mungkin wujud orang-orang yang tidak keluar demo memberikan kontribusinya seperti ini alangkah indahnya kalau kaum muslimin bersatu dalam masalah ini saling membantu kaum muslimin yang lainnya dan mudah-mudahan Allah swt mengizahkan umat Islam yang ada di Indonesia ini memberikan izah kemuliaan bagi umat Islam di di tanah air kita ini, saudara-saudara eh, yang mesti kita waspadai, saya katakan yang mesti kita waspadai saat ini adalah <tuh> umat Islam di Indonesia ini sengaja ingin diadu antara satu dengan yang lainnya karena saat ini saat ini kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak yang berkeliaran di depan mata kita yang, yang selalu kita dengar dengan telinga kita yakni munculnya satu isu baru kebangkitan komunis di Indonesia ini. Ini kalau itu memang benar maka umat Islam harus bersatu padu menjaga NKRI ini karena NKRI ini adalah bikinan umat Islam. Perjuangan umat Islam, perjuangan kakek dan moyang-moyang kita pendahulu-pendahulu kita. Jangan sampai NKRI ini diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau benar isu itu terjadi, ini suatu kewaspadaan yang luar biasa, yang harus dimiliki oleh umat Islam. Paham komunis mungkin harus disebutkan apakah komunis itu sesuai dengan Islam atau tidak. Paham komunis ma'asyurah muslimin tidak sesuai dengan Islam. Komunis tidak percaya kepada Tuhan. Komunis tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika komunis itu berjaya di tanah air kita ini pertama kali yang menjadi korbannya yang menjadi masa yang menjadi uh, korbannya adalah umat umat Islam ya maka kita tentunya tidak mau ya kalau sekarang itu baru gejala gejala-gejala sedikit ya kita biarkan sampai 5 tahun 10 tahun 20 tahun ke depan apa yang terjadi untuk anak kita apakah mau anak-anak kita nanti disembelih oleh orang-orang yang demikian ini tidak mungkin tentunya Nah, kalau itu memang isu itu adalah benar, isu itu menjadi isu nasional dan lain sebagainya, apa tindakan kita? Umat Islam harus bersatu padu, umat Islam harus kembali dan memperkokoh ajaran agamanya. Bentengi keluarga kita yang paling kecil dulu, kemudian setelah itu baru sebarkan kepada karib kerabat kita. Ini jalan keluar yang terbaik dan suruh mereka untuk mempelajari agama Islam. Ini solusi yang tidak ada tandingannya. Solusi inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, mengajarkan apa? Mengajarkan akidah mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya, sehingga mereka tetap bertahan terhadap gencetan tekanan-tekanan orang kafir Quraisy yang pada waktu itu mereka hmm. memegang, tump memegang tali pemerintahan atau kekuasaan. Ya. Siapa yang pegang kekuasaan Mekah pada waktu itu? Orang kafir Quraisy Apakah mereka beriman kepada Allah? Mereka tidak beriman kepada Allah. Bagaimana solusinya? Solusinya Rasulullah SAW selalu mengumpulkan para sahabatnya, memperkuat iman mereka dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sangat uh, uh, apa, menganjurkan antum semua, kaum muslimin semua, yakni memperkuat tali persaudaraan dan salah satu wujud tali persaudaraan itu terbentuk dan tercipta adalah terciptanya sholat jamaah lima waktu di masjid-masjid. Saya pernah bertemu dengan takmir masjid uh, di Yogyakarta ya yang masuk Joko Karyan termasuk masjid yang uh, mendapatkan sertifikat uh, sholat subuh terbanyak di Tanah Air ya. Ya itu bagaimana bisa menumbuhkan semangat berjamaah di masjid yang relatif tidak terlalu besar ya tapi sholat subuhnya seperti sholat jumatnya seperti sholat jumatnya <tuh> manajemennya perlu dicontoh perlu ditiru umat selain umat non muslim akan takut dan memperhitungkan umat Islam ketika mereka melihat setiap hari masjidnya penuh. Tapi kalau tidak penuh masjidnya, seperti kata Nabi, mereka itu seperti buih yang ada di lautan. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika masjid penuh? Ekonomi bangkit. Persaudaraan terjalin. Sadar tidak? Kita setiap hari ini bersandar kepada ekonominya orang kafir. Ekonominya barat. Ekonomi non-muslim. Sadar tidak? Setiap hari jangan jauh-jauh. Ibu-ibu setiap hari belanja-belanja di mana? Belanjanya di mana? Pasar, minimarket, supermarket yang ber AC, yang lampunya banyak. Pernah tidak mereka ibu-ibu belanja di pasar tradisional yang becek-becekan ya, dan yang punya itu orang Islam. Males apanya? Males beceknya. Di doktrin kita oleh media melalui televisi, ya kalau masuk pasar yang becek itu wah ya apa cici dan lain sebagainya ya itu sebetulnya bahasa iklan itu menggambarkan jangan belanja ke rakyat rakyat biasa belanja saja ke yang ini nih cakep kita tidak pernah tahu siapa yang punya itu siapa yang punya itu saudara saudara saya punya teman ketika terjadi Denmark ketika Denmark menghina Rasulullah SAW ketika Denmark menghina Rasulullah SAW di Kuwait itu ada seorang importer buah terbesar yang mana perusahaan mereka menamak, dinamakan Kuwait Denmark Company apa itu. Ini semua buah dari seluruh dunia itu yang mendatangkan yang apa yang mengimpor adalah pedagang ini. Wah, kaya raya di Kuwait. Suatu ketika ketika Denmark <tuh> Ada warga Denmark membuat karikatur menghina Rasulullah SAW. Itu apa yang terjadi? Semua orang Islam di Kuwait, kaum Muslimin, Kuwait saling WA-mu WA, me wa nulis menulis chatting mencetting untuk tidak membeli buah selama satu bulan. Selama satu bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu buah itu akhirnya datanglah pedagang-pedagang dari Saudi memasok buah-buah ke Kuwait tampak mengambil dari buah orang ini itu langsung bangkrut hancur dan tidak menjadi kaya raya lagi, ya kan? Dan buah-buahnya itu sudah disebar kemana-mana sudah jadi makanan ternak dan lain sebagainya. Nah ini salah satu contoh. Nah sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Swt ini fungsi daripada sholat jamaah. Sholat jamaah itu memiliki Fungsi yang luar biasa. Sampai suatu ketika, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di masjid dan melihat ada seorang sahabatnya yang tidak sholat jamaah, yang dikat yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi, di mana saudaramu yang fulan yang fulan? Beliau sakit ya Rasulullah, kunjungi. Ini ada makna di sana, adanya takaful antara kaum muslimin saling membantu. Nah, ketika ekonomi masjid itu tercipta di sana, ada supermarket sendiri, takaful sendiri, ambulan sendiri, kuburan sendiri, ya, kemudian apalagi tabungan sendiri, bank sendiri, maka masjid itu akan menjadi makmur, ya, itu fungsi daripada sholat jamaah. Maka jangan pernah kita meremehkan, coba kita lihat, ya, sholat Jumat, sholat uh, subuh yang ada di masjid Yogyakarta itu, jamaahnya dari mana? Jamaahnya bukan dari dari rakyat sekitar, tapi juga ada yang dari kampung seberang, ada yang dari desa-desa dan tempat-tempat di seberangnya. Nah ini mesti kita galakkan hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan ini jadi pembangkit uh, persatuan umat Islam dengan adanya sholat berjamaah. Ustadz bagaimana dengan tokoh yang fenomena tokoh tertukar yang mana tokoh Muslim dijadikan uh, dan lain sebagainya? Inilah ya Khwan Fitdin, Alhamdulillah Alamin, Alhamdulillah BKSPPI, Badan Koordinasi Pesantren Seluruh Indonesia telah menyatakan sikap penolakannya terhadap YPP, Yayasan Peduli Pesantren. Dan juga Puldapi dan juga beberapa ormas-ormas Islam telah melakukan penolakannya terhadap YPP ini. Yayasan Peduli Pesantren ini adalah misi krisnisasi nasional yang dimasukkan melalui pesantren seolah-olah tidak masalah umat selain muslim masuk ke masjid ya kemudian tangannya diciumi pakai peci warna hitam pakai sorban seolah-olah tidak masalah saudara-saudara yang dirahmati Allah swt ada seorang yang mau masuk Islam di zaman Nabi saw sama Nabi Sumama ibn Uthala ini suruh mandi dulu mandi dulu baru masuk Islam mandi dulu baru disahadatkan baru boleh masuk masjid jadi yani yang boleh masuk masjid orang yang mau masuk Islam ketika orang itu mau masuk Islam monggo silahkan masuk masjid ketika dia tidak mau masuk Islam hanya ingin mengambil suara kaum muslimin maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid ya Wah anehnya dan anehnya masuk juga ke pesantren-pesantren, masuk ke masal pesantren, diciumi tangannya dan lain sebagainya, dikalungi sorban, di apa namanya dan lain sebagainya. Seolah-olah apa namanya itu diperbolehkan. Mana izahnya kemuliaan kaum muslimin di atas orang-orang yang lainnya. Dan alhamdulillah Rabbil alamin sikap salah terang-terangan dari badan koordinasi pesantren seluruh Indonesia sudah memberikan pernyataannya tidak menerima bantuan daripada YPP. Kemudian Yayasan Peduli Pesantren dan ini yang dinamakan tokoh yang tertukar ya bisa dikatakan tokoh yang tertukar bisa tetapi ma'asyiral muslimin bagaimana hukumnya menerima bantuan dari yang demikian ini? Maka tidak boleh menerima bantuan dari yang demikian ini kalau rencananya tujuannya niatnya untuk menghinakan kaum muslimin. Begitu pula Ketika ada umat non-Muslim, ketika datang hari raya, dia menyembelih kurban juga, ya. Tapi labelnya yayasannya yayasan bukan Islam, yayasan non-Islam, dibagikan kepada umat Islam boleh tidak menerima tidak boleh, karena maksudnya adalah ihanat kaum muslimin, ya ihanat kaum muslimin. Karena masuk ya, karena itu tidak termasuk daripada jenis ibadah. Tetapi kalau kaum muslimin menyembelih kurban, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu. Jaringan masjid inilah yang akan menumbuhkan umat Islam, ekonomi umat Islam, Insya Allah. Ya, karena waktunya habis, uh, ada satu pertanyaan lagi. Ya, satu ya, terus selesai ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya mau bertanya tentang tadi penjelasan Ustaz tentang fenomena akhir zaman, yaitu diantaranya adalah seorang yang colim yang mana ia menafsirkan Al-Quran secara sembrangan seperti ia menafsirkan Al-Quran Al-Ma'idah sebagai teman dekat bukan pemimpin nah dari sini kita bisa menganalogikan bahwa teman dekat saja nggak boleh apalagi pemimpin yang mengatur kita nah yang kedua itu seperti hukum yang terjadi di negeri ini seperti kita lihat itu hukumnya tajamnya ke atas ke bawahnya itu tumpul seperti kalau kita curi uang sedikit itu curi uang sedikit itu hukumnya berat pertanyaannya nah pertanyaannya itu tentang fenomena yang sekarang ini nah bagaimana apa peran kita sebagai pemuda gitu untuk yeah. masa depan bagaimana kita merubah sedangkan mungkin sebabnya itu apa orang-orang ilmunya itu dicabut oleh allah maka bagaimana kita belajar ilmu ilmu agama sedangkan ilmu itu terus dicabut Cabut. dicabut oleh allah seperti itu iya yeah. Saudara-saudara, ini pertanyaan dan jawaban yang terakhir, insya Allah, Ta'ala. Uh, pertama, umat Islam, sikap umat Islam harus satu, tidak rela ada orang yang menistakan agama. Itu satu. Ini keyakinan umat Islam harus satu seperti ini. Kemudian yang kedua, tentang masalah proses itu, kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan kepada pemerintah ketika uh, mereka menghukumi sesuai dengan... Kebenaran dan keadilan yang ada, insya Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ketika sebaliknya, kalau sebaliknya, yang berdosa, mereka mendapatkan dosa terhadap apa yang mereka putuskan. Itu dari segi hukum Islam, karena terus terang saja, <tuh> apa namanya, kita sebagai kaum Muslimin yang tidak memiliki kewenangan dalam menghukumi para penista agama ini, kita serahkan kepada pemerintah yang ada. Tetapi umat Islam jangan... Terkonsentrasi terhadap hal ini. Ingat, banyak hal yang mesti kita lakukan. Kita kadang-kadang kekuatan kita itu disatukan kepada satu hal, tapi kita dilupakan oleh banyak hal. Salah satu contohnya, saudara-saudara kita yang ada di Suriah, dibantai oleh orang Syiah, oleh orang komunis, dan oleh orang-orang kafir. Kita tidak pernah punya respon. Yang begitu besar, padahal itu bisa terjadi juga di Indonesia. Yang berikutnya, umat Islam yang ada di Suria juga sama. Eh, maaf, yang ada di Rohingya juga sama. Mereka sampai sekarang habarnya tidak bisa keluar dari tempatnya, misalnya di embargo. Insya Allah kalau Allah izinkan di bulan Januari ini kita ada beberapa orang, termasuk saya sendiri, saya akan kunjungan ke sana. Jadi betul tidak. Kaum Muslimin di sana tidak bisa keluar. Jadi umat Islam difokuskan pada satu ini sementara umat Islam yang lainnya dibantai. Kemudian juga ada satu hal yang mesti diwaspadai juga, jangan umat Islam ter, terfokus kepada satu hal ini tanpa melihat hal-hal yang lainnya. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita kita berkata iya atau tidak itu sekarang. Masuknya orang asing ke Indonesia ini juga menjadi kewaspadaan kita. Bukan hanya tenaga kerja asing yang dari Cina saja, tetapi juga masuknya orang-orang warga-warga Syiah Iran ke Indonesia juga sudah banyak sekali. Ya, dan itu seperti yang saya katakan tadi, ini masuknya ideologi mereka yang kita khawatirkan. Ideologi komunis, ideologi Syiah Rafidah, ya revolusi Iran dan lain sebagainya ini yang kita khawatirkan bisa diserap oleh bangsa kita ini. Apa yang mesti dilakukan oleh pemuda kita? Pemuda kita seperti yang saya katakan tadi, harus memperkuat keberadaan mereka di masjid, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, kembangkan ekonomi, ekonomi sendiri, ekonomi mandiri. Ya, kemudian juga persiapkan diri kita untuk kekuatan untuk kekuatan, wahidulahum, min tumingkuwah. Kenapa? Karena umat-umat yang ada di luar sana kuat-kuat. Kita tidak pernah kuat ya, seperti itu. Pertama, siapkan ekonomi kita. Pertama, ngaji jangan kita putus, jamaah jangan pernah kita kosongi. Kemudian, siapkan ekonomi mandiri tanpa kita bergantung kepada bangsa lain atau orang lain. Insyaallah, itulah yang akan menjadikan jawaban. Adapun... Uh, seandainya ada orang yang memiliki jawaban yang lain. Wah kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. ini nanti kita takut dimasuki oleh virus-virus uh, apa namanya orang-orang yang uh, cenderung memiliki pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran takfiri yang mana kita menganggap bahwasanya semua orang-orang yang ada saat ini adalah kafir, wajib kita hancurkan, wajib kita ngebom, wajib kita ini. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Islam tidak pernah mengajarkan solusi-solusi yang demikian. Solusinya tadi, ketika terjadi fitnah, ketika akhir zaman, perkuat keimanan kita kepada Allah SWT. taala, ngaji kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin di dunia ini dari mara bahaya. Allahumma ansuril muslimina fi Suria. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya wa Myanmar. Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'daiddin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin Allahumma aizzal islam wal muslimin fi Indonesia Allahumma aizzal muslimina fi Indonesia Allahumma Allahumma aizzal islam wal muslimina fi Indonesia Allahumma ahdi umur muslimin fi Indonesia Wasai biladil muslimin Allahumma rizukna amna wal istiqrara fi Indonesia Ya Allah berikanlah kami keamanan dan kenyamanan di negeri kami yang tercinta ini di Indonesia Ya Allah berikanlah kami istiqamah di atas agamamu agama yang kami cintai yakni agama Islam. Ya Allah berikanlah kami kecintaan kami kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabi Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.